tag ya, Pak. Itu dia. 300 gram. Kita punya pembantu tekong 300 gram, Cik. Kedalaman berapa meter, Pak? 200 meter. Itu tekong legend kita dalam trip ini, tekong Jasmine. Dia makan gas dasar kah? Belum, poli. Go. Masanya poli, Pak. Itu dia. Masih jauh lagi, guys. Oh, tukar jig ini. Jig apa? Silver. Warna hijau. Doktus. Color. Ya? Sultan Brunei. Itu dia. Saya punya. Di bawahnya. Macam ada, guys. Senyap-senyap dia makan. Putih. Yeah, itu dia. Boleh lah ni. Tu dia. Fish on. Tu dia, guys. Electric reel strike. Super steep. Kita lihat. Sang, ya? Tu dia. Ada senyum. Strike, ya. Batu. Apakah itu? Putih, guys. Adakah itu tenggiri? Itu dia. Berisi, guys. Itu dia, guys. Awal pagi hari ketiga memancing di Konya. Double strike. Eric strike. Kita lihat sebelah. Ian baru naik Rosie. Ada seekor di bawah. Baru naik Rosie. Oh, ada seekor lagi tu. So, triple strike. Jom kita lihat. Kita layan Eric. Siapa ni kek tadi, Nuan? Jig berapa gram? 100. 100 gram? Namanya khidmat tabur. Khidmat tabur awal pagi. Telah membaca. Belum ada kala. Ya. Anak-anak nak mulut. Harus ke dalam. Layan Eric. Dua ada Rosie naik awal pagi. Baby Rainbow Runner. Baby Rainbow Runner, guys. Baby. Tu dia. Oh yeah. Fish on, guys. Fish on. Selamat pagi. Sedikit update malam ketiga kita memancing di Lukonia, iaitu malam tadi. Cuaca seperti pagi ni, angin kuat dan kemudian hujan.
hujan lah. Jadi ramai member tidur pasal saya mengantuk sebab 2 malam tak tidur eh. Tapi ada juga member yang memancing di luar ni dan dapat naik cupak eh. Cupak dalam 10 ekor. Jadi sekarang ni kita berada di hari yang keempat eh, memancing di Lukunia. Hari yang terakhir sebelum kita balik. Cuaca seperti yang anda tengok, hujan baru dia sampai yeah. Jadi ombak dalam 1-2 meter, kita tengok macam mana yeah. Kita cuba mancing jugalah yeah. Dalam keadaan cuaca macam ni yeah. Kalau dah teruk sangat, semua masuk kabin tidur lah guys. Okay, fish on. Itu dia. Ah. Kita punya pembantu tekong 300 gram. Jik. Kedalaman berapa meter? Eh? Ha? 200 meter. Ah, tu tekong legend kita dalam trip ini, tekong Jasmine. Dia makan kap dasar kah? Belum, poli. Go. Masanya boleh pak. Itu dia. Masih jauh lagi guys. Oh, tukar jik ini. Jik apa? Silver. Mana hijau? Jo. Kacak lenturan rod. Rod dari Karau Zone. Karau Zone, custom rod. Karau Zone. Kala. Kala. Baya. Sultan Brunei. Sultan Brunei. Itu dia. Dia punya lain, itu saya punya. Hari ketiga memancing di Lukunia bersama Krisi Marine 4 ya. Jam sekarang pukul 1.20 petang ya. Kita baru saja lalu dengan Krisi Marine. Krisi Marine apa? 2 ke 3? 2. Krisi Marine 2 ya. Sister ship kepada Krisi Marine 4 ni. Kami semua tengah makan tengah hari. Pagi siang ketiga hari ini cuaca seperti yang anda tengok ya. Awan gelap dan kemudian ombak agak besar, saya rasa dalam 1 ke 2 meter lah. Jadi sesi pagi ikan ada agak culas ya. Kita cuma naik beberapa ekor kerapu. Ada satu kertang tu yang besar dalam 12 kilo rasanya dan 6 kilo. Dan kemudian ikan Sultan Brunei. Lepas tu dia senyap sampai sekarang lah. Jadi ombak besar ni agak susah untuk memancing.
turf dan juga jigging kan. Tapi tak apa, sekarang kita sudah berada di tempat yang dinamakan sebagai Langidang, ya. Langidang. Jadi kita perlahan-lahan turun daripada Lugonia tadi balik ke JT di Bintulu lah, ya. Jadi sini sama juga kita akan main electric reel dan juga jigging lah. Kena check dengan captain berapa meter air dekat sini. So okay guys, semoga petang ni adalah strike padu sebab sesi pagi memang ikan culas lah. Alright, fish on guys. Di bawahnya. Nampak gaya macam ada guys. Senyap-senyap dia makan. Kedalaman air 180 meter guys. Putih. Yeah, itu dia. Yeah, guys. Yeah, guys. Boleh lah ni. Itu dia. Fish on. Putih guys. Adakah itu tenggiri? Oh, itu dia. Satu. Berisi guys. Tali siapa dia angkut guys? Bukan tali saya guys. Fish on guys, fish on. Okay guys, kita lihat. Parau punya electric reel strike. Jom. Wah, ni kita guys. Cekak pinggang je guys mancing. Yeah. Wah, ni mancing santai guys. Oh. Belum nampak color lagi guys. Tapi rasanya crazy lah ini spot crazy ni. Ini nama dia mancing santai guys. 180 meter. Port Rosie, ni Port Rosie, Rosie Snapper. Kau minta ni bro?
10 meter to go. Saksikan sendiri Captain Imran Aceh. Oh, tu dia. Belum nampak color, guys. Lelah. Lelah. Oh, tu dia. Color. Rosie, 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 Rosie. Putih. Hah? Sudah? Patah rod lagi, patah rod lagi. Patah rod lagi. Angkat-angkat mimik, angkat mimik. Tarik, tarik ke, tarik ke depan. Tarik ke depan, tarik ke depan. Okey. Berat batunya, dua batu diangkat sekali ya. Oh, tu dia guys, Rosie Snapper guys. Oh. Tu dia. Rosie Snapper guys. Alright. Fish on. Electric reel strike. Nih. Ditahan lo. Kala. Wih. Ayah. Ayah, Jo. Yo, Rosie. Yo, Sultan Brunei. Unlock species. Unlock, 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 unlock. Wow. Unlock. Unlock species baru. Itu dia, guys. Sultan Brunei, guys. Yeah. Sultan Brunei. Turun lagi, turun. Itu dia. Yeah, fish on. Bawa kita apa aja? Dekat, yuk. Oh, dah. Itu dia. Itu dia. Putih je. Ayo. Yeah, fish on. Guys,
Dah. Aiskan dulu. Mantap guys. Mission guys. Okay guys, selamat pagi. Kita jumpa sekali lagi. Syukurlah kami semua sudah selamat tiba di jetty dekat riverfront di Bintulu di sini. Sedikit ringkasan pengalaman trip mega 5 hari 4 malam di Lukonia Bintulu Sarawak di Malaysia sini. Hari pertama kami bertolak daripada sini jam 10.30 . Dan kemudian tiba di spot yang pertama di Lukonia jam 12.30 tengah malam. Kita parking dan kemudian kita main jigging dan bottom, dan ada naik ruby snapper. Jadi ikan aktif lebih kurang dalam 2 jam, lepas tu dia berhentilah. Dia culas sampai jam 6-7 pagi ya. So hari siang hari yang pertama tu kita pergi banyak spot ya, kita ambil ikan bersisik pun ikan tak berapa aktif sangat, adalah naik yang saya setapak-tapak jari ya. Kita juga main jigging ya, ambil strawberry. Dan pada malam yang kedua ya, malam yang kedua kita parking juga di spot tu di Lukonia, dan banyak yang naik adalah Rosie snapper gunakan jigging ya. Jadi saya rasa ikan aktif masa tu lebih kurang 2 jam, lepas tu dia pun senyap sampai pagi ya. So siang yang kedua kita target strawberry dan juga Rosie lah. Jadi ikan aktif daripada pukul 7 pagi sampai pukul 9, pukul 10 macam tu. Memang ada banyak yang naik lah. Tapi kemudian jam 2 petang siang yang kedua tu cuaca berubah jadi gelap . Jadi gelap dan kemudian ombak kuat lah, 1-2 meter ada yang sampai 3 meter. Dan kemudian cuaca yang tak baik ni sampai sepanjang malam lah guys. Jadi malam ketiga tu memang langsung kita tak boleh, tak dapat mancing lah. Member yang berani nak mancing kat luar tu, dia dapat ikan cupak dalam 10-15 ekor macam tu. Kebanyakannya tidur dalam kabin lah, termasuk saya. Dan kemudian siang yang terakhir, iaitu semalam. Sama juga, cuaca memang tak bagus. Jadi kuat ribut, kuat goyang. Dan momen yang ikan aktif adalah di sebelah petang. Waktu tu kita main electric reel lah, seperti yang anda nampak. Kita bertolak daripada spot yang terakhir tu jam 4.45 macam tu. Dan kemudian kita tiba dekat sini jam 7.30 pagi. Jadi along the way tu, dalam perjalanan tu memang banyak goyang ribut dan sebagainya lah. Dari segi servis Christian Marine dan Tekong Jasmine, memang tak ada komplain lah. Kapal dia luas, besar, selesa, tempat tidur pun luas. Aircon pun cukup sejuk, terlebih sejuk . Makan pun okey. Dari servis Tekong pun memang bagus, sebab Tekong Jasmine ni kalau anda kaki pancing di Bintulu, di Sarawak dan juga di Semenanjung, dia memang terkenal lah, memang terkenal sebagai Tekong yang hebat . Cuma trip ni cuaca tak menyebelahi kami lah. Dan kemudian servis awak-awak dia pun bagus . Dia tolong isikan ais, tak payah kita nak suruh lah, dia tengok ais kurang je dia isi . Tolong bukakan kalau tali tu apa tu berbelit . Dan tolong bukakan ikan . Jadi keseluruhannya memang servis 5 bintang lah Christian Marine. Jadi untuk sahabat yang nak cuba memancing di Lukonia, Bintulu, Sarawak, okay, saya tinggalkan kontak detail mereka. Anda boleh kontak di check di ruangan description. Okay,
So itu saja daripada saya, Marcus, daripada Kaban Fishing Adventures, Fish with Passion. Trip yang seterusnya, kalau tak ada arah melintang, kita akan day trip jigging di Paluh pula. Right. Terima kasih. Kita jumpa